dalam suara Sidoarjo. Sahabat, bumi merupakan planet yang menjadi tempat tinggal semua makhluk. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan merawatnya. Banyak bencana terjadi di mana-mana, selain bencana yang disebabkan oleh alam, juga disebabkan oleh ulah manusia. Agar bumi tetap lestari, tentu kita harus memikirkan bagaimana cara merawat dan menjaga bumi agar tetap terjaga dan jangan sampai memberikan efek buruk bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam rangka peringati Hari Bumi setiap tanggal 22 April, program Perspektif Jumat 23 April 2021 mengambil tema dari tradisi lokal untuk merawat bumi secara global. Profesor Sri Panca Madiawati, Wakil Direktur 2 Sekolah Pasca Sarjana UNER menyampaikan, dengan menjaga dan merawat bumi akan menjaga keseimbangan ekosistem. Dampaknya akan menjaga kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Bumi gitu ya, merawat bumi ini maka akan menjaga menjaga keseimbangan atau keselarasan dari ekosistem. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem, dampaknya ini adalah menjaga atau merawat kehidupan makhluk hidup ada di bumi ini. Di mana makhluk hidup ini adalah terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan yang merupakan mata rantai yang saling mempunyai ketergantungan satu sama lain. Nah, kebutuhan manusia dengan adanya protein hewani ya untuk kehidupannya, maka itu sangat tergantung dari ketersediaan hewan atau ternak. Dalam hal ini adalah ternak. Ya. Dalam hal ini adalah ternak. Ketersediaan ternak ini yang diutamakan adalah ternak yang sehat, ternak yang aman, ternak yang halal dan toyib untuk dikonsumsi nantinya. Untuk mendapatkan ternak yang sehat, halal dan toyib, ya, itu tentunya mendapatkan asupan, pakan yang sehat pula. Nah, pakan-pakan ini juga berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang memang dibutuhkan oleh ternak. Dr. Ganden Suprianto, Ketua Center of Environment and Sustainable Energy Sekolah Pasca Sarjana UNER mengatakan, manusia adalah makhluk hidup yang dominan di bumi. Untuk itu, manusia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam bagi bumi. Dari hasil survei, ada 10 masalah di bumi yang kita tempati. Di antaranya, mulai dari sampah hingga pencemaran tanah. Kalau kita bicara tentang bumi, itu tentu saja kita bicara tentang manusia. Karena manusia ini kan di bumi ini sangat dominan ya. Jadi dia terutama berfungsi sebagai subjek, bisa melakukan apapun kalau tidak dibatasi oleh undang-undang, begitulah kira-kira ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat perkembangan dunia ini terkait dengan terutama lingkungan ya, terutama dengan lingkungan, ini berdasarkan survei yang sudah dilakukan, itu kira-kira ada 10 permasalahan besar di bumi ini. Yang pertama adalah masalah sampah, jadi kemudian yang kedua adalah masalah banjir, yang ketiga masalah sungai yang tercemar, kemudian yang keempat masalah pemanasan global, kemudian yang kelima ini masalah pencemaran udara, kemudian keenam masalah rusaknya ekosistem laut, kemudian masalah yang ketujuh adalah sulitnya air bersih. Ya, kita tahu bahwa walaupun di dunia ini jumlah air itu sangat melimpah, tetapi air bersihnya sangat sedikit ya. Kenapa? Karena memang sudah banyak terjadi pencemaran di mana-mana. Kemudian yang kedelapan ini kerusakan hutan, ya ini juga akan menyebabkan global warming. Kemudian yang kesembilan ini masalah abrasi air laut. Dan yang kesepuluh ini masalah pencemaran tanah. Jadi kalau kita melihat dari hal-hal yang menjadi perhatian dunia saat ini terkait dengan lingkungan ya, kita harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan orang-orang supaya bisa mengatasi kira-kira 10 hal ini. Ya. Sahabat, menjaga bumi dengan cara menjaga lingkungan adalah menjaga nafas untuk anak cucu generasi mendatang. Nafas panjang ini akan terhenti apabila generasi hari ini masih menjadi generasi yang merusak ekologis.
Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan Reporter Suara Sidoarjo.